الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون Sidang Jumat yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah dan jangan sekali-kali kita keluar daripada masjid pada Jumaat kali ini kecuali iman kita bertambah, takwa kita bertambah, rajin ibadat kita kepada Allah makin bertambah dan perasaan kita, keterikatan kita dengan Allah itu juga makin bertambah. Itulah dikatakan hakikat takwa. Dan inilah daripada intipati, natijah daripada kita bersiam ataupun berpuasa pada bulan Ramadan sebulan yang telah lepas. Ramadan telah pun berlalu. Aidul Fitri juga telah pun berlalu. Telah pun terputus daripada kita Ramadan. Aid juga telah terputus daripada kita. Tetapi hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan putus-putus. Termewah Ramadan cacak pai. Aidil Fitri ก็ cacak jon pai.แต่ที่ยังคงต่อเนื่องอยู่อย่างต่อเนื่องกับเราถาวรตลอดก็คือความสัมพันธ์ระหว่างเรากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ได้ ada agama lain selain daripada agama Islam. Kalau kita nak ambil kata agama lain itu juga agama, tidak ada agama lain di dalam dunia ini yang adanya program, yang adanya kecekam, aktiviti yang mengajak penganutnya supaya ada hubungnya dengan peracau, dengan Tuhan mereka setiap detik, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun kecuali Islam. Agama lain mungkin seminggu sekali, agama lain sebulan sekali, agama lain mungkin redukan adanya pitikam-pitikam, adanya hari-hari yang tertentu dalam setahun untuk nak mengingat dia kepada Tuhan mereka, nak mengajak penganut-penganut dia masuk di dalam gereja ataupun dalam wat-wat mereka. Setahun boleh jadi 2-3 hari saja. Walaupun di sana hari yang mengingatkan kepada Tuhan mereka juga kita dapat saksi depan mata kita sekarang learning. Hari yang mereka mendakwa kata mendampingi dengan Tuhan mereka, pada hakikatnya hari itulah yang mereka deraka kepada Tuhan mereka sendiri. Ni ke sasana thi mai chai al-Islam.ที่พยายามยึดพยายามเชิญชวนศาสนิกของเขานี่ให้หันกลับไปสู่ศาสนาในแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ปรากฏว่าในวันแห่งเฉลิมฉลองในวันแห่งการรำลึกถึงศาสนาของเขานี่ปรากฏว่าเขาได้สร้างอบายมุขทำความผิดมากมายแม้กระทั่งในศาสนาของเขาเอง
Sebab itu dalam kebesaran-kebesaran hari kebesaran agama-agama lain selain daripada Islam, kita tengok banyak penganut-penganut dia tu duduk dalam keadaan jebu arak, minum arak mabuk 4 hari 4 malam, 10 hari 10 malam. Adanya keramaya-keramaya yang penuh dengan maksiat yang dia anggap kata hari itu adalah hari yang mereka mendampingi kepada Tuhan mereka. Nauzubillah min zalik. Tetapi al-Islam mengajak seseorang hamba, menyeru seorang-seorang manusia supaya ada perasaan dengan Tuhan, dengan Allah mereka setiap detik dan masa. Kuat reknya, hak tu tidak masalah. Tetapi seseorang, apabila dia tu terputus dengan Allah, maka dia akan meraba-raba. Dia akan meraba-raba. Oleh itu, di dalam agenda naik kecekam kong al-Islam ni, al-Islam ceng banjat hai mikan lemat. Adanya salah paling kurangnya 5 kali sehari. Doi celia lew ni, 2 ชั่วโมง 3 ชั่วโมงนี่ต้องไปเข้าเฝ้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครั้งหนึ่ง selain daripada amalan-amalan solat sunat yang lain, selain daripada berzikir, selain daripada siam, selain daripada sedekah tatawak yang lain, adanya kecekam-kecekam yang mendorong orang-orang penganut Islam itu supaya hati dia ada hubung kait dengan agama dia, dengan agama, dengan Allah Subhanahu wa taala. Mai mi sasana eun ti mi rup baep ti mi krong sang การเชิญชวนมวลมนุษย์นี่ให้เข้าเฝ้าอัลลอฮ์ในทุกวินาทีทุกวันทุกเวลานี่นอกเหนือไปจากอัลอิสลามไม่มีและไม่มีศาสนาไหนที่ประสบผลสำเร็จในการที่จะเชิญชวนบุคลากรหรือว่าศาสนิกของตัวเองนี่ให้หันมาสนใจกับศาสนาของตนเองนี่เหมือนดังที่อิสลามประสบผลสำเร็จถ้าได้อากามาลัยKalau nak paksa dengan gapo pun, dengan keramaya turun ngok prakman beribu beratus juta, buat undang-undang dah keras sekalipun, dia tak boleh nak paksa penganut dia suruh mari di tempat-tempat ibadah mereka, di gereja ataupun di wat. Tak boleh. Apatah lagi suruh berok teher daripada makan dan minum seperti mana umat Islam duduk buat amal ibadah sebulan bulan puasa yang telah lepas. Mai mi tang. แม้กระทั่งกำนันผู้ใหญ่บ้านแม้กระทั่งนายอำเภอผู้ว่าแม้กระทั่งนายกรัฐมนตรีแม้กระทั่งประธานาธิบดีที่มีอำนาจล้นฟ้าเขาก็ยังไม่มีสิทธิ์ที่จะไปบังคับประชาชนของตัวเองนี่ให้ละทิ้งอาหารหรือว่าเครื่องดื่มเพียงเพื่อที่จะเฉลิมฉลองวันสำคัญของตนเองไม่มีทางที่ได้เด้อ tetapi Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin boleh mari duduk hidayah taufik kepada hati orang-orang beribu juta orang, เป็นพันพันล้านคนแล้วก็ต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาพันพันกว่าปีมาแล้วแล้วก็ก่อนหน้านี้ประชาชาติก่อนหน้านี้ไม่รู้กี่หมื่นกี่ล้านปีมาแล้วนี่สุขปศสุขสยามนี่ ini adalah satu kejayaan yang sebagai petanda kata pihak yang mengatur alam inimempunyai kuasa yang amat berat, yang amat besar, yang amat agung sekali, dialah Allah Rabbul Alamin. Dan segala amal ibadah di dalam Islam, dia tidak mendaratkan orang. Ibadah ในอัลอิสลามนี่ไม่สร้างผลกระทบต่อชีวิตของคนเลยประสบการณ์ที่คนมุสลิมถือศีลอดมาเป็นพันพันปีและก็ในแต่ละปีนี่ถือศีลอดมาไม่รู้กี่ร้อยล้านคน500 600ล้านคนตั้งแต่เด็กเล็กอายุ 4-5 ขวบจนกระทั่งถึงอายุ 70-80 นี่เรายังไม่มีรายงานไม่มีสถิติว่าคนมุสลิมเนี่ยเป็นโรคกระเพาะเป็นโรคขาดอาหารเนื่องจากไปอดอาหารกลางวันทั้งเดือนในเวลา1เดือนTidak ada statistik dalam doktor, dalam hospital lagi. Tetapi sebaliknya, adanya statistik, adanya angka-angka yang menandakan kata bulan puasa, bulan Ramadan lah
adalah bule kesihatan. Kes-kes dalam hospital tu berkurangan. Orang-orang sakit di hospital tu kurang, terutamanya pada bulan Ramadan. Sebagai satu petanda kata, Ramadan Allah Subhanahu wa taala banyak Ramadan ni ไม่ใช่เพื่อที่จะมาทรมานมนุษย์ไม่ใช่แต่วัตถุประสงค์หลักของรอมฎอนก็คือละอัลละกุมตัตตะกูนอย่างที่เราว่าดังนั้นไอ้คำว่าตักวาตัตตะกูนคิตะคโนจาโกมมอลเลคิตะคโนตารุห์มอลเลคิตะคโนบลอคิตะคโนสมัยบลายจาโกpokok Ramadan ini jangan siapa kau pekat kata kita musim tanam kita tanam bol lepas pada kita tanam kita tak padu semula kita tak cara raula lei แล้วก็ไม่สนใจapa dia ในการที่จะบำรุงรักษาต้นไม้แห่งตักวาเนี่ยเพราะนี่มาสะลห์ยังบิสาปลูกเนี่ยปลูกได้ทั้งนั้นเราเห็นคนอื่นมีสวนจัดสวนได้ดีที่หน้าบ้านเราก็จะปลูกด้วยเราไปไหนมาไหนเห็นต้นไม้ร่มรื่นเราก็ซื้อพันนั้นแล้วก็มาปลูกที่บ้านเราก็ปลูกได้แต่ปัญหาว่าบะป้อปกกายูบุงอบุงอคิตาดุดตาเนตุตะดะตะไนตะซูโบTak secantik seperti mana yang kita tengok. Panhar yu perkara dia ko kekan dulai raksa. Kita tak jiuh. Kita tak tahu nak bubuh baju lagu mana. Kita tak tahu kata bagaimana kita nak jaga daripada ulat-ulat segala penyakit. Lembu kami mai duduk serai. Apa dia tempat-tempat kita, pokok kayu kita yang cantik ini. Kita tak tahu hak tu, kita tak pada, kita naik angin star ya waktu kita tengok hak cantik, hak comel, lepas tu kita tak pada. Ha tu tak yakak nan ni kita. Rau ko pen kon ti mi na ti plu kanan eng. Tapi tak buah, apatah lagi pokok yang berbuah. Pokok kita ni kena berbuah. Hak kita tanam ni Ramadan ni. La'allakum tattaqun mesti kena berbuah. Kalau tak buah kita bukan tanam.เราไม่ใช่ปลูกเสาไฟฟ้าคิตาบุแกดูดตานเนอะพอดิอาเบซีทีเอยังที่ดักเบอร์บัวคิตาตานเนพิเซคิตาตานเนดอกกองแต่ปีคณะปะดอกกองคิตาตักเบอร์บัวปกกายุคิตาตักเบอร์บัวดัลเลมุเซนยังชอมเมดะบันนี่ปอมบันนี่มาเลดะบันนี่รอมฎอนดัลลัมฮัตตีฮัตตียังมาเลดะอินชาอัลลอฮDalam musim pun musim yang apa dia dikatakan musim Ramadan barakah maghfirah rahmah aitkun minan nar segala pintu-pintu syurga dibuka pintu neraka ditutup walillahi utaqa minan nar wadhalika kulli yawm bagi Allah pada musim Ramadan ini ada yang dia merdekakan daripada api neraka tiap-tiap hariMusim banyakat ia amnoi ni sud yang sud tim pertu lah. Tuk rup bab, tuk pertu ni ia hai kap rau ni nekan ti japok peluk ton ton ti rau riak wa ton takwa. Data-data bo habis Ramadan kade-kade malai Ramadan, malai Syawal tu lagi dah. Selagok tabuk habis. Kita giduk kerak habis dahDehe-dehe dan daun-daun kayu sekali sapa ke batai. Giduk cabut habis. Apa dia tak akar-akar Ramadan yang kita telah tanam. Maka dia adalah Ramadan yang kosong. Ramadan yang tidak memberi arti kepada kita. Kerana setengah sebahagian orang keluar daripada Ramadan.Dia keluar bersama dengan dosa dan kesilapan dia. Maghfurullah. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Diampunkan segala dosa yang telah lepas. Ma taqaddama min dhanbi. Apa saja yang dia buat lepas-lepas dah habis licin.
seolah-olah kain baju giduk masuk dalam yang basuh dengan cuma, dengan kotor, dengan apa semua, habis keluar dalam masa sejak time dia, wela dia tu sejak kita ambil klik baju tu, kita sendiri pun tak cair dah baju seputih itu. Hak ni ni apabila orang boleh lagu tu, apabila dia keluar daripada Ramadan dalam keadaan yang sempurna dan bersih itu, fatuba lahu, maka bergembiralah. Dia banyak berdoa kepada Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah dia tu minta supaya dia tu beristiqamah di atas jalan ini. Dia tak biasa tinggal semaya jemaah sepanjang bulan Ramadan, maka juga Syawal, Zulkaedah, Zulhijjah seterusnya, dia juga tidak keluar daripada, dia tidak pernah tinggal semaya jemaah misalnya. Dia bermulazamah, beristiqamah dengan membaca Al-Quran, maka apabila keluar daripada Ramadan, dia juga bersahabat tetap dengan Al-Quran. Istighfarnya, doanya, sedekahnya pada bulan Ramadan, lagu mana hak dia duduk tanih pokok-pokok takwa di bulan-bulan Ramadan, dia boleh merimbuni semula pada bulan Syawal, Zulkaedah dan lain, maka orang lagu ni dia bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kena sujud syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Hendaklah kamu beribadah kepada Allah sehingga kamu mati. Siapa ke mati? Istiqamah. Hak ni hak penting. Kita nak tanya, tak payah. Nak tanya berapa, nak tanya pohon jera pun, tak payah. Tapi, kan raksa dulu itu susah. Jadi apabila Allah Subhanahu Wa Taala beri taufik pada kita, dah pada bulan Ramadan, dan boleh meneruskan kebaikan ini, maka hendaklah dia bersyukur kepada Allah. Dan inilah sebagai di antara satu petanda kata, amal dia diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ni kepen sanyan neng ti Allah Subhanahu Wa Taala taprap kan ngan kong kau nai dian Ramadan. Jazaul hasanati al hasanatu ba'daha. Nak tahu kata Tuhan terima kebaikan kita, ialah kita boleh buat kebaikan lepas pada tu. Sanyan neng ti rau cerua Allah taprap kan ngan kong rau mak noi kai nai, ก็คือเราสามารถที่จะปฏิบัติการงานการทำความดีของเรานั้นอย่างต่อเนื่องสบะลิลฮัสนาติอัคควาตุฮะกบัยแกนี้อาดอสดารอเดียอาดอพวกอาดอพืดูเดียสุพงะคิตตานเนตานเนพิเศษนะตานเนพิเศษเดือดพัฒนาตุสบุเล่ดัวบุเล่เดียดอันโนอันโนเดียพืดูพืดูเดียบุเคตานเนสุพงะคัตโตตานเนเสาไฟฟ้าทุดดอบุกเทานเสาไฟฟ้ากิตาคิตาทานเทานทานพิซังดีอาดอเพดูเดียคิตาทานเคราะห์ดีอาดอเพดูเคราะห์ลพะพดานีตักมุ่งเกณฑ์คิตาทานเคราะห์มอลเล่30 hari 30 malam คิตาทานเคราะห์บอลพะพดาตุคืนขึ้นตรง tak ada buka lagi sampai hari ini misalnya na'udzubillah min zalik atu maknanya dia tanya sau faifa bukan tanya tanya kroeda. Demikian juga dengan lain-lain. Jadi orang yang boleh istiqamah dengan amal ibadah pada bulan Ramadan, maka hendaklah dia berterima kasih kepada dia. Tetapi bagi mereka yang tidak ada kesan langsung dengan Ramadan, dia keluar supaya dengan dia masuk hari itu. Kharaju min haitsu dakhalu. Dia keluar daripada bulan Ramadan, supo dengan dia masuk dulu, supo dengan baju dah. Baju cemar, daki, kotor, setara mana pun, masuk dalam yang basuh, tubik pun cemar supo tu lah. Hak ni dia kena cek semula. Cek banci semula. Kata hati dia ni kerah setara mana. Hak ni Allah Subhanahu Wa Taala sendiri perintah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam supaya mengaminkan doa Jibril yang sedang duduk doa kepada dia, seperti mana yang kita tahu. Pada satu ketika Nabi amin 3 kali. Di antaranya amin hak ni. Jibril ayat kata, amat celakalah bagi mereka yang
terima yang sambut bulan Ramadan tetapi dosa dia tidak diampunkan. Celaka orang ni. Dan mung wahai Muhammad kata amin. Nabi Muhammad pun kata amin sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata amin. Kita jangan jadi hak orang yang diaminkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan didoa sendiri oleh Jibril alaihi salatu wasallam sepanjang ni. Tubik daripada bulan Ramadan supaya dengan dia masuk. Malah semula tak baca Quran semula. Berzikir tak berzikir semula, hati kerah semula. Kerana proses dia tu tak kena. Dia masuk pada bulan Ramadan tak masuk sekali. Supaya ngaji masuk obrom gitu ya. Masuk longci kata masuk obrom tapi tuai dok tidur dalam hotel. Tak ada pankan obrom mai mi mai ถึง wela. Leko kau ni mai somkuan ti cha dai rap prakasiniya bat duai sampai. Kita obrom 3-4 hari dia kena ada kecekam tiap-tiap hari pagi petai kena sen sama. Dia gi sen saja tapi mai kau ruam kecekam yang cincang. Lah pa wela cha rap prakasiniya bat. Kau kon ni ni mai na ti cha dai rap prakasiniya bat.Sebab เป็นผู้เข้าร่วมอบรมจริงแต่ไม่ได้รับการอบรมที่แท้จริง sebab pertamanya dia ikhlas dia tidak ada ikhlas dia tidak masuk oleh panggil Ramadan dengan sepenuhnya itulah ikhwan yang saya hormati sekalian nah Ramadan pada kita kita telah lepas dah tapi biarlah Ramadan ini mempunyai arti yang sebenar kun rabbaniyanwala takun ramadaniyan jadilah kamu orang rabbani orang sembah pada Allah dan jangan jadi orang sembah Ramadan ya pen kon thi phat di tae nai duan Ramadan pra Allah thi rao phat di nai duan Ramadan ko khue Allah thi rao phat di nai duan Syawal Zulkaadah Zulhijjah sapa seterusnya Tuhan tu lah Tuhan yang satu tu ya.Nabi Muhammad yang satu tu lah. Jadi kita ya pai tam kerasa bulan Ramadan. Con katang, pomod wela bulan Ramadan ni. Kerasa dia, pon kong bulan Ramadan, rau mai sama ti cakap kiau dah le ni, tak kena. Oleh itu, saya berpesan pada diri saya sendiri dan pada ikhwah, musallin, ahli jumaat semua, supaya kita mari ambil kesan-kesan dan tarbiyah yang kita diasuh.Sepanjang bulan Ramadan ini supaya dia menjadi titik tolak pen pelang ti song pelang ในการที่จะขับเคลื่อนชีวิตเรานี่อีก11เดือนข้างหน้า Ramadan sebulan ini cukup menjadi orang panggil pen u khanat yai ในการที่จะทำความสะอาดนะจิตใจของพวกเรานี่เพื่อที่จะไปขับเคลื่อนชีวิตอีก11เดือนข้างหน้าบุเลอินชาอัลลอฮ์ tapi kalau lepas beki beki lepas beki tak boleh jalan lagi hak tu bukan beki dah lah radio apa dia kereta tu boleh jadi kena salinnya semula pula nah kaca beki bol pas tu bek daripada u tak boleh nak jalan pula start tak hidup pula beki sekali lagi start tak hidup pula hak tu kena bukan kata tak kena pergi beki dah lah nah kita tukar enjin semulaNah kita tukar proses dan tukar enjin semula di dalam Islamnya ialah kita tukar proses nah ubudiah kita kepada Allah bertaubah taubah taubah ni tukar enjin dah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala moga-moga dosa kita diampun dan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala barakallahu li wa lakum fil Quranil azim wa nafa'ani wa iyyakumبما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهوأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد
Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallahi azza wa jal faqad fazal muttaqun. Sidang Jumat yang dirahmati Allah sekalian, Ramadan adalah tarbiyah, tepat mengasuh diri kita. Dan dalam kesempatan ini, selain daripada kita mengasuh diri kita, kita juga kena mengasuh tarbiyah anak didik kita, anak isteri kita. Dalam bulan Ramadan kita boleh berpuasa, buka puasa bersama, sahur bersama, setengah-setengah keluarga boleh buat halaqah Quran, jemaah bersama. Maka suasana seperti ini kita kena buat sepanjang tahun. Dan inilah cara rubab matrakan hok Islam duduk mai duduk ajar. Kita mai campen ti jatong seksa, mai campen tong wicai, ไม่จำเป็นต้องแต่งตำราอื่นในการที่จะเลี้ยงดูแลครอบครัวนี่ต้องเอาทฤษฎีไหนมาในยังไงเราไม่จำเป็นละอิสลามวิดทฤษฎีคิดตอนนี้ไม่ดูดว่า practice มาปฏิบัติแค่นั้นเองครอบครัว untuk kita nak jaga arus bahaya daripada keluarga bahaya daripada segala gejala masyarakat wikrit ปัญหาสังคมในปัจจุบันนี้แก้ด้วยบทเรียนจากรอมฎอนอัมเบบุลรอมฎอนบางนี้ล่ะมาดูดุพากาครอบครัวครอบครัว kita dan kampung-kampung kita masyarakat chumchon kita mari ambil daripada bot rian Ramadan inilah. Nah, kerana dalam Islam ni dia bukan semata-mata mai duduk ajar, duduk mengajar, nah suruh buat dalam masjid saja, lepas pada masjid gi kedah, gi di samnak ngan ไปที่องค์การโน่นนี่นี่ไม่เกี่ยวเนื่องกับอัลอิสลามเนี่ยนี่ไม่ใช่ bagaimana kita beribadah dengan Allah dalam masjid begitu juga kita kena beribadah kepada Allah sewaktu kita duduk di jalan raya sewaktu kita duduk di hang sewaktu kita duduk di kedai sewaktu kita duduk di meja apa dia sen sewaktu kita duduk di kebun semuanya itu tak lari daripada kita tu adalah sebagai hamba kepada Allah SWT. Tapi bagaimana kita nak buat keluarga kita ni keluarga yang bahagia, keluarga yang baik, keluarga yang mengentas, yang mengeluarkan generasi yang baik. Ketahuilah, seorang pribadi Muslim seorang, sekiranya keluarga, tiap-tiap keluarga tu boleh buat generasi yang betul-betul peheh kepada Al-Islam seorangnya, lebih baik daripada kita hidup bunuh musuh-musuh Islam beribu-ribu orang. Dengan kita hidup perai, bunuh musuh Islam beribu orang, dengan kita duduk tarbiyah supaya melahirkan anak yang salah, anak yang boleh apa dia menyambung risalah kita sama ticato นะครับ สารของอัลอิสลามอย่างต่อเนื่องจากเรานี่อันนี้คือวิธีการที่ดีที่สุดปัจจุบันนะฮะมันนะคิดต้องนะฮะไปด้วยครอบครัวครอบครัวล่ะยังมีผู้มีผลงานสำคัญในเรื่องของนักเรียนเรียกดีดและเช็ดครอบครัวที่ดีครอบครัวที่มีคุณภาพในสังคมที่มีคุณภาพต้องเริ่มต้นที่ครอบครัวที่มีคุณภาพเช่นเดียวกันแล้วก็ครอบครัวที่มีคุณภาพก็ต้องอาศัยบุคลากรพ่อแม่และก็ลูกที่มีคุณภาพเช่นเดียวกันยะดิคิตาพเซนะเมมบาร์อินิพเซนะkepada sidang ahli jumaah semua supaya ambil berat nah tentang keluarga dengan gidudu ambil pratya ของเดือน Ramadan ที่เราเพิ่งผ่านพ้นที่ผ่านมานะ apa dia dan nak tahu kata keluarga itu quality tak qualitySatu ya hari ini ialah kita kena tahu kata keluarga tu baca Quran ke tak. Mi wela hai Quran, hai kap Al-Quran mak noi kai nai. Dalam keluarga, dalam rumah dia. Halakah Quran ki nanti, ki chombong tawan. Kalau tak ada hak tu, payah kita nak keluar keluarga yang bahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mailah sama-sama kita berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أهلك الكفرة والملحدة وأعداء الإسلام والمسلمين جميعا اللهم أهلك الظالمين بالظالمين اللهم عليك بأعداء الإسلام اللهم أهلكهم اللهم أهلكهم اللهم اجعلهم سنين كسن يوسف اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا عزيز يا جبار يا متكبر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة